pertahanan. Dia bergelut untuk melepasi kawalan pemain pertahanan pasukan Singapura. Ya benar, inilah peluang yang dimiliki oleh Sumaria, namun dia tidak melakukan penyudah. Gerakan-gerakan secara solo dan sebagainya, Zam. Zakuan melakukan kerja keras di bahagian depan untuk memastikan beliau boleh memberi tekanan kepada benteng pertahanan. Namun sokongan yang kurang baik daripada pemain midfield, terutamanya yang lewat untuk berada berhampiran dengan beliau, sekiranya bola second ball sebenarnya. Itu yang agak lewat kepada pemain midfield, memberi bantuan kepada Zakuan. Sekali lagi, Matt Davis dan juga Sumare akan memulakan serangan di bahagian sayap. Kebanyakan serangan-serangan kita akan bermula daripada undi-undi ini. Free header yang cantik sebenarnya. Effort yang diambil oleh Zakuan dan Azizah. Ya, pada separuh masa dulu, kita dapat lihat bagaimana gerakan-gerakan menarik melalui hantaran-hantaran pendek dan pantas serta hantaran-hantaran lintang yang berlaku. Bagaimana Matt Davis yang mencari Zakuan, namun Zakuan berjaya melakukan tandukan tetapi tidak menuju 6 ke bawah. Peluang yang diperoleh oleh pemain Pahang ini. Ya betul, namun beliau tidak melakukan sudah dengan baik kerana peluang itu datang bukan hanya sekali tapi dua tiga kali sebagaimana yang saya katakan. Namun tuan Faris Ramli berjaya melakukannya jaringan. Ini jari sentuhan yang cukup baik sebenarnya yang dimulakan oleh Azam, tetapi di sinilah menjadi question mark apa yang mau dilakukan oleh Sumare, sama ada mau lakukan cutback ataupun sebenarnya dia mempunyai option untuk meneruskan. Perhatikan Azizam, dia boleh untuk menewaskan seorang pemain kemudian melakukan satu percubaan yang begitu selesa untuk melakukan hantaran lolos mencari Faris Ramli yang sudah memulakan larian, kerana jarak di antara Syarul dan juga Faris begitu jauh. Ini memudahkan beliau untuk melepaskan satu rematan dengan tenang. Itulah kelebihan yang ada pada Faris. Okey. Kalau kita saksikan juga, ada peningkatan di bahagian tengah tetapi